Kita lakukan itu adalah langsung melakukan penelusuran ke Panwascam. Ya, mereka itu harus menelusuri bagaimana kegiatan itu, kapan kegiatan terjadi, dan besok mereka juga masih melakukan penelusuran sampai ke panitia kegiatan dari DPD Partai Golkar. Dan apa kegiatannya di kecamatan masing-masing, itu dia. Nah, setelah nanti penelusuran itu apabila ditemukan bagaimana langkah selanjutnya, Kak? Kita lihat dulu hasilnya nanti, apa yang menjadi laporan dari kawan-kawan Panwascam nanti. Setelah nanti kita lihat laporannya, tindakan itu akan kita ambil setelah melihat hasil pleno mereka apa, penelusuran mereka apa, gitu dia. Nah, sejauh ini udah ada belum, Kak, yang masuk ke laporan kedua terkait video itu? Belum ada ya masukan yang setelah laporan diketahui, belum ada laporan yang bisa kita ambil. Besok mereka masih melakukan penelusuran gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.